Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera dan salah satu hobi sahabat-sahabat semua yang menonton. Pagi ni aku nak share satu cara aku masukkan umpan cekerik ke mata kain. Kita nak buat dia jadi panjang macam ni. Aku panggil sate, cengkerik sate dengan menggunakan mata kain yang saiz besar. Jadi ada yang member-member kita, sahabat kita yang tanya macam mana nak masukkan cekerik ni, nak buat sate, sebab kalau aku masuk mesti cekerik tu akan pecah ke terkoyak ke apa . Jadi kita nak ajar cara dia macam mana kita nak masukkan satu-satu-satu. Kita tarik ke atas sampai kita puatilah nak panjang mana . Okey. Pagi ni aku nak mancing di salah satu sungai ni, sungai bukit ni. Ajak ni nak cari ikan. Ikutlah ikan apa-apa yang ada yang makan cengkerik ni. Inilah cengkeriknya. Okay, sahabat ni tak banyak. Beli RM2 je semalam. Okey, cengkerik. Saya ni boleh lah. Okey, kita nak pasang dekat pancing ni. Allahu akbar. Okey, ni. Mata kain. Mata kain ni saiz berapa aku lupa, tapi besar jugalah. Boleh tahan lah. Okey ni. Okey, aku ikat macam ni rambut. Aku simpul belah atas, bukan simpul di batang. Sebab ni kalau boleh kita nak potong bagi rapat sikit lah. Sebab ni akan ganggu nanti. Akan ganggu apabila kita nak masukkan cekerik tu, dia sangkut sini. Tapi tak apa, ni aku ajar cara lah. Korang tengok lah macam mana . Okey. Jom kita mulakan. Okey. Okey, ni mata kain . Ni mata kain saiz ni lah. Mata kain daichi. Daichi ni rasa. Okey. Kita ambil cengkerik dulu seekor. Air melompat. Okey, ni cengkerik . Ni tekan air. Okey, korang cangkuk dekat belakang dia ni. Nampak lah. Belakang kepala ni ada tempat lembuk ni. Ni belakang ni. Cangkuk, mula-mula cangkuk sini. Cangkuk sini. Masukkan dia. Slow-slow je . Masukkan dia. Okey, jap. Okey, masuk dia. Sampai ditembus dekat belakang ni. Nampak tak? Sampai ditembus dekat ni. Cangkuk dekat belakang kepala sampai ditembus punggung dia. Okey, cuba. Okey, dia masuk. Okey. Okey, lepas tu korang masa ni lah. Korang kena main peranan sikit . Okey. Kita pusing-pusingkan dia . Pusing ke dia? Perlahan-lahan . Pusing, slow-slow je. Kalau mata kain besar, kena lagi cermat . Kena betul-betul hati-hati. Kita nak bagi dia terkoyak . Masukkan dia. Pusing. Luruk-luruk, orang panggil luruk. Kalau bahasa saya, luruk lah. Luruk dia. Okey. Luruk dia, luruk. Pusing, sambil pusing. Okey. Okey, ya. Luruk macam ni. Okey, dia masuk dah. Masuk. Dia sampai kat punggung dia. Tolak ya. Macam ni. Dia masuk . InsyaAllah takkan tercabut . Melainkan ikan makan ke apa. Okay, kita pasang lagi. Kita pasang lagi. Terpulang korang nak pasang panjang mana. Biasa tengok ikan saya pancing. Kalau saya pancing ikan kenerak, saya akan letak banyak . Sejengkal lah biasa. Sejengkal. Masuk belakang . Macam tadi juga. Tembus kat dia punya bontok ni. Okey. Pusing. Ini cekik kecil ni.
Okey. Kita boleh rasa dia masuk zup. Dia masuk tolak. Okey. Ha, macam tu lah. Aha, buatlah. Buat panjang ni ke kan. Jap kita masuk. Kita masuk sampai dia jadi panjang. Jap ah. Okey. Aku dah pasang panjang ni. Jadi last kali, last korang angkut lagi. Boleh 2 ekor ke 3 ekor ke. Cara ni memang orang kata bazir je korang ni. Pakai cara macam ni cekuit banyak habis . Tapi tak. Kalau kita nak mancing ikan kenerak memang kena buat macam ni. Di Sungai Pahang ni bila nak cekuit sate, ada orang buat panjang ni pada. Ni panjang ni. 10 inci dia buat. Dekat ujung ni dia akan masuk banyak-banyak. 4-5 ekor pula di mata kain ni dia jadi kembang . Apabila cekuit di tali ni ditolak di air, dia akan kembang lagi. Jadi besar macam ni. Kalau kenerak mega, kau nak tahu macam tu lah cara dia. Kalau cangkuk seekor, 2 ekor, payah lah nak dapat. Yang kecil-kecil dapat. Yang besar ni, payah. Masuk. Saya akan masuk 3 ekor. Okey, ni. Ni saya bukan nak mancing kenerak ni. Saya nak mancing ikan baung ke, ikan tengas ke. Biasa kalau kita buat cara ni, insyaAllah lah. Kalau ikan kutis-kutis tu kan. Mana? Di atas tu ada lagi, dia turun bawah. Lambat lah nak habis umpan. Macam tu je lah. Kalau kita letak seekor dua ni, ikan kutis-kutis, habis. Kena pas masuk lah yang tak lah. Okay, siap. Saya masuk 3 ekor dekat mata kain . Okay, tolak ke bawah macam ni. Jadilah macam ni. Okay. Inilah dia cara pakai umpan cekrik teknik sate. Ni yang atas ni dia akan turun ke bawah nanti. Dia jadi apa? Seketul besar ke bawah tu. Kalau ikan besar tengok, dia memang marah. Baung ke, kenerak ke. Ikut ikan apa-apa yang makan cekrik ni. Kelah pun kadang balun juga ni. Okey geng, kalau korang nak cuba, cubalah. Selamat mencuba ya. Jadi saya nak mancing kejap. Kita nak tengok ada hasil tak pagi ni. Pagi-pagi yang indah ini. Okey, beres guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di episod yang akan datang. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Bye.